3 November 1957, seekor anjing liar yang diberi nama Laika mengejutkan dunia. Laika berhasil orbit keluar angkasa dengan menggunakan satelit buatan Rusia yang saat itu masih bernama Uni Soviet. Anjing berjenis kelamin betina ini jadi makhluk hidup pertama yang diterbangkan keluar bumi. Misi penerbangan Laika dipersiapkan dalam waktu kurang dari 1 bulan. Pengiriman Laika keluar angkasa untuk mengumpulkan data. Apakah makhluk hidup dapat keluar angkasa dalam keadaan selamat? Когда посылали Лайку, большинство считало, что вообще выход за пределы атмосферы невозможен, и там будет стопроцентная гибель. Поэтому было необходимо получить просто информацию о том, что там не погибают сразу. Namun penerbangan Laika berakhir duka. Anjing berumur 2 tahun itu dikabarkan mati saat keluar dari orbit karena kepanasan. Banyak versi yang mengkisahkan kematian Laika. Dari data-data yang didapat setelah menerbangkan Laika, 4 tahun kemudian 1961, Uni Soviet menerbangkan Yuri Gagarin, yaitu manusia pertama, untuk pergi menjelajahi antariksa. Atas jasa Laika, pemerintah membangun patung Laika di Moskow, Rusia.